Apakah kalian ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal? Good, karena kalian udah ada di channel ini, Pak. Oke, nama gue Alvin dan gue adalah seorang nutritionist and trainer dan ini adalah video pertama gue. Dan mulai sekarang gue akan sering-sering membahas soal diet, nutrition, fitness, dan sebagainya. Oke, akhir-akhir ini gue sering dapat pertanyaan dari FFM ataupun Instagram gue. Dan rata-rata pertanyaannya buat semua orang tuh sama gitu. Pertanyaannya kayak gini, Vin, pola makan lu tuh kayak gimana sih? Dan gimana cara gue mulai diet yang benar, tepat, dan efektif? Oke, akan gue jelasin sekarang juga. Pertama, pola gue itu gak diet, gue gak ada pola diet. Ada sih, cuman gue anggap itu bukan diet karena udah jadi lifestyle. Gue basically cuma eat clean. Karena kenapa? Karena menurut gue yang namanya diet itu suatu hari bakal berhenti dan rata-rata diet itu begitu berhenti akan selalu bikin lo tambah gemuk. Lo harus ingat itu. Dan kalau lo eat clean, ya lo jalanin aja gitu. Nah, lo pasti orang bertanya dong, eat clean itu gimana sih dan eat clean itu apa? Eat clean itu sebenarnya lo cuma makan makanan dari yang natural-natural aja dan karena natural, otomatis mereka itu rendah lemak dan rendah kalori. Oke? Nah, ciri-ciri makanan eat clean itu semua yang berasal natural, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun pohon, ataupun hewan, misalnya sayur, buah, daging, susu, susu kan dari sapi ya, dan segala macamnya. Dan ciri kedua, biasanya natural itu mereka jangka waktunya pendek, misalnya kayak sayur 1-2 minggu lah paling lama di kulkas, udah gitu udah enak. Daging juga dan kayak makanan-makanan yang gak natural kayak misalnya biskuit atau segala jenis dari tepung-tepungan, biasanya itu gue sangat gak makan banget. Tapi gak cuma itu aja, makanan yang gak natural yang harus dihindari itu menurut gue itu basically ada 4. Satu itu yang pertama udah gue sebutin tadi, kayak tepung-tepungan, semua yang dari kayak biskuit-biskuitan yang jangka waktu yang lama kan tempatnya gak natural loh, karena udah pakai pengawet. Terus misalnya yang kedua kayak apa lagi ya, oh gula juga gue hindarin banget. Gula itu jahat banget bikin kita tambah gendut. Kayak semua orang tahu lah, ini kan minyak gulanya jangan dimakan. Nah itu bener banget, dan semua tepung itu mengandung banyak gula. Jadi basically lo kalau bisa hindarin semua tepung, tapi gak semua dari tepung itu jahat. Misalnya kayak roti gandum, itu oke lah sekali gitu. Jadi tepung, gula itu lo hindarin. Minyak goreng juga lo hindarin, karena minyak goreng, karena minyak goreng itu udah tinggi fatnya, tinggi lemak jahatnya, tinggi kolesterol juga. Terus Vin, gimana dong kalau lo mau goreng-goreng? Kalau lo mau goreng-goreng, gue saranin lo bisa pakai olive oil ataupun olive oil ada yang buat grill kok, karena ada yang suka nanya juga ke gue, Vin, olive oil nggak boleh buat goreng gitu, ada yang buat grill, jadi nggak masalah. Sama lo, gue juga hindarin MSG. Kenapa? Karena MSG itu tinggi banget sodiumnya, itu bikin gue jadi cepet aus. Karena makanan yang bersodium itu akan menyerap air di dalam tubuh kita, jadi bikin tubuh kita lebih berat. Karena berat air tubuh kita bertambah kan, dia nyerap air, ya kan? Makanya lo setiap habis makan MSG lo cepet aus kan. Terus basically udah sih, itu aja. Sama yang harus lo ingat, kadang juga ada yang suka nanya ke gue, Vin, terus lo kalau makan tawar-tawar lo? Enggak, gue gak makan tawar-tawar. Biasa yang gue makan, gue juga masak pakai bumbu-bumbu. Tapi bumbu gue natural juga, kayak rempah-rempah. Misalnya yang masuk rempah-rempah itu kayak bawang putih, jahe, chili powder, rosemary, dan sebagainya. Lo masak terus lo? Enggak, gue gak masak terus. Kadang gue juga makan di luar. Dan ketika gue makan di luar, lu cuma harus ingat satu hal, gua boleh makan apapun kecuali yang digoreng, deep fried, yang pakai tepung. Misalnya kayak ayam udah ditepungin terus digoreng, kulitnya enak sih, ya emang sih kulitnya enak, cuman ya enaknya sesaat, tapi ntar lu kayak gendutnya berbulan-bulan. Mau, gua sih gak mau, itu kan tapi pilihan setiap orang beda-beda, lu bebas pilih apa aja yang lu mau. Apapun selain digoreng, inget, jadi misalnya di steam boleh, direbus, di grill, teppanyaki kayak restoran-restoran teppanyaki gitu itu juga boleh. Jadi apapun selain digoreng itu sebenarnya pilihannya banyak banget. Pinter-pinter lo pilih makanan. Sama gula nggak boleh. Jadi kalau di restoran misalnya lo mau pesen, gua pesen minum nih, ya lo pesennya aqua, gua pesen jus nih, oke jus, tapi jangan pakai gula. Kan inget yang kita hindari itu cuma 4: minyak goreng, gula,
semua yang dari tepung-tepungan rata-rata, dan MSG 4 itu nggak boleh, sisanya mungkin sisanya boleh. Dan kalian ingat pilih yang natural-natural aja, jangan yang nggak natural jangan kalian pilih. Dan that's all, itu ini advice pertama gue buat kalian, semoga bermanfaat. Lastly, ini semua cuma saran, kalian bebas lakuin apapun yang kalian percaya dan lakuin apapun yang kalian mau. Good luck dalam apapun yang kalian, stay fit. Oke, kalau kalian ada pertanyaan seputar diet, fitness, nutrisi atau sebagainya, kalian bisa kirim ke email gue, email ada di description di bawah sini. Sama kalau kalian mau ada pertanyaan, mau komen, langsung aja di komen. Jangan lupa like, sekali lagi jangan lupa subscribe.